Oke teman-teman, jadi apa, terima kasih banyak ya yang masih stay tune di channel ini, channel Kebun Harumindah ya. Terima kasih banyak yang masih setia dan subscribe channel ini, dan yang mungkin baru menemukan channel ini ya, monggo silahkan, barangkali ada manfaat atau mungkin ilmu yang bisa dipetik, silahkan di like, subscribe, dan di komen ya, seperti itu. Semoga saja menginspirasi ya. Jadi ini saya ada apa, bibit ini ya teman-teman, bibit lengkeng ya, lengkeng aroma. Jadi ceritanya memang ini dulu saya kulak, mau saya jual ya, tapi terlalu lama di sini, jadi sampai pada tembus tanah ya. Jadi daripada lama-lama tidak keluar-keluar juga, maka saya taruhi di planter bag, dan kebetulan ini saya ada pot ya, sebelum terjual seperti itu. Ada pot yang bekas kemarin, yang hijaunya sudah saya upload, saya palem ya, palem hijau ya, bekas palem hijau. Jadi beliaunya teman saya beli palemnya saja ya, dia udah beli pot putih ya. Memang cantik kalau pakai pot putih. Ya ini potnya ukuran ukuran 40 ini dikasihkan saya. Oke, itu saya suruh bawa pulang lah ini. Nah ini daripada nganggur, ini ada media tanam juga saya. Untuk menanam kelengkeng aroma. Tabu lampot teman, jadi semoga saja ya menginspirasi untuk mulai menanam dari sekarang ya teman. Ini media tanam saya sini, di sini ya, di tempat saya ukuran 25 ya, karung ukuran 25 ini 15.000 sini udah siap tanam ya, udah ada kohe kambing, ada sekam tanah, tanah di bawah pohon bambu ya. Bagus sih menurut saya. Memang kalau di sini apa-apa beli memang harus kreatif-kreatif teman, jadi harus memanfaatkan yang ada lah ya. Skala-skala rumahan, jadi ya mau dimaklumi. Ya seperti ini aja teman, kita potong aja yang kira-kira akarnya mengganggu, udah kuat ini. Nah, ini langsung sobek aja ininya. Udah padat sekali. Nah, ini memang harus minta ditanam di tanam ulang ya, di kebun atau mungkin apa tak lampot telat ya.
Oke, ya, teman. Ya, seperti ini aja. Sederhana, simple, dan semoga saja kedepannya subur. Ya, teman-teman semua, jadi apa ya? Mulai menanam dari sekarang, ya. Tanam apa saja ya, yang penting hijau lah. Samping kanan kiri kita hijau. Jadi oksigen juga seger. Dan kalau ada hasilnya, kalau berbuah juga bisa dinikmati baik kita, saudara, atau mungkin kasihkan tetangga. Ya, dia sudah mulai pacul, kita kasih nama pacul. Jadi ya, semoga saja menginspirasi lah ya. Saya masih juga masih banyak belajar juga dari teman-teman semua. Ya, saling share lah, share pengalaman. Tapi seperti ini biasanya langsung, ini kan udah kuat tadi ya akarnya. Akarnya udah kuat, udah padat, langsung saya taruh di panasan enggak masalah. Seperti itu ya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Entah teman-teman yang lain mungkin juga punya trik tersendiri. Kalau saya ini langsung saya siram, langsung taruh panas enggak apa-apa. Seperti itu. Teman-teman semua, dan semoga saja bisa dimengerti dan menginspirasi kita apa teman-teman semua ya. Terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa apa menginspirasi buat Anda semua ya. Itu, terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Salam tanam nanam, tanam apa saja.